sebelum dipernis, sebuah furniture harus dihaluskan terlebih dahulu. Menghaluskan furniture yang terbuat dari kayu biasanya digunakan kertas pasir. Beginilah caranya menghaluskan permukaan kayu yang kebetulan di sini kami sedang membuat set kursi di bengkel kayu SMK Negeri 2 Karang Baru Aceh Tamiang. Dilakukan harus dengan sabar. Jika permukaan kertas pasirnya sudah rata, sebaiknya diambil yang baru lagi. Sampai permukaan kayunya atau permukaan kursi furniture-nya benar-benar lebih halus. Nantikan hasil selanjutnya ya.